الله الرحمن الرحim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita bertemu lagi untuk siri pelajaran kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk topik akidah bertajuk syirik merosakkan akidah. Objektif pelajaran kita menyatakan maksud syirik dengan betul, menjemput semula hukum dan dalil syirik dengan tepat, menjelaskan jenis dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul. Mari kita perhatikan apa dia pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Dalil nakli daripada surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Ayat ini pun jelas nyata. Kita dah tahu bahawa Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi kita buat lakukan juga sembahan-sembahan lain, maka berdosa besarlah kita. Alright? Okay. Hukum. Hukum mensyirikkan Allah SWT adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Okey, apabila kita kata haram, mesti kita bayangkan neraka yang panas dengan api yang menjulang-julang. Okey, wa na'uzubillah min zalik. Okey, seterusnya kita perhatikan pula jenis syirik. Okey, jenis syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Apa pengertiannya? Pengertian bagi syirik jali, mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah SWT atau menyembah selain Allah Taala yang esa. Dikenali juga dengan syirik besar. Bagi syirik khafi pula, tidak meletakkan Allah SWT sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat ataupun melakukan sesuatu perkara. Dikenali juga dengan syirik kecil. Syirik besar ialah syirik jali. Syirik kecil ialah syirik khafi. Yang kedua, contoh-contoh kita kena perhatikan tentang syirik jali dan syirik khafi. Yang pertama, syirik jali itu menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Ataupun meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain Allah SWT. Yang ini pernah kita perhatikan ataupun mungkin pernah tengok siri tanah kubur, bagaimana orang-orang Islam itu sendiri yang membuat khurafat perkara-perkara bertentangan. Okay, mereka berdoa pergi ke kubur membawa barang-barang ataupun berjumpa dengan bomoh-bomoh dengan membawa ayam. Makanan-makanan kononnya, bomoh itu akan cuba memakburkan hajat-hajat. Sedangkan itu adalah perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa besar. Inilah perkara syirik. Syirik khafif pula ialah macam mana? Riak, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah SWT. Tetapi seseorang itu melakukan ibadah kerana mahukan pujian ataupun tempat dalam masyarakat. Mereka berbuat sesuatunya dengan harapan, orang akan tengok aku ni, orang akan tengok aku solehnya, solehannya, orang akan tengok aku sebagai dermawan. Sedangkan hakikatnya, dia membuat sesuatu itu adalah kerana pujian seseorang. Ataupun mungkin satu hari nanti, kalau saya buat baik macam ni, saya akan dapat jawatan yang lebih tinggi dalam organisasi dan sebagainya. Jadi, sangatlah perlu kita berhati-hati. Okay. Apakah kesan bagi syirik jali dan syirik khafi ni? Okay, mari kita perhatikan. Untuk syirik jali, pertama, boleh membatalkan akidah. Ingat, membatalkan akidah maksudnya boleh menjadi murtad. Yang kedua, berdosa besar. Apabila dosa besar, pastinya tempatnya neraka. Apabila masuk neraka, apa jadi? Dijanjikan azab yang pedih. Sedangkan api yang kecil itu pun kita dah rasa kepanasan. Apatah lagi neraka yang memang kita faham kepanasannya memang sangat dahsyat. Wa na'uzubillahi min zalik. Bagi syirik khafi pula, kesannya menghapuskan pahala amalan. Kita dah banyak, kita dah buat berbagai-bagai amalan. Sedangkan apabila kita tersalah cakap, tersalah kata ataupun kita dengan sengajanya syirik pada Allah, habis amalan-amalan kita buat lakukan. Dan mendapat dosa dan kemurkaan Allah SWT dan hidup dalam keadaan tidak tenang. Memang apabila kita melakukan dosa-dosa, tak kira dosa kecil atau dosa besar, memang hidup manusia itu tidak akan tenang. Selalu tidak cukup, selalu rasa bersalah, rasa gelisah dan rasa tidak seronok dalam kehidupan mereka. Dan rasa selalu tidak cukup dengan apa yang dimiliki. Okay? Jadi, bagaimana cara kita nak menjauhinya?
Okay, mari kita perhatikan pula kalau syirik jahili ni, pertama mesti mendalami ilmu tentang Islam. Yang kedua, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah SWT dijauhkan daripada perkara-perkara yang buruk. Yang ketiga, mentaati perintah Allah SWT dan Rasul. InsyaAllah tiga perkara ini memang mengelakkan kita daripada syirik. Sebab itulah kita dituntut untuk menuntut ilmu. Ilmu bukan ilmu kebaratan sahaja. Ilmu Islam utamanya kita faham, dan sebabnya ilmu Islam ini boleh menjadi amalan hidup kita sampai kita mati. Syirik khafi pula kita boleh jauhinya dengan melatih diri supaya ikhlas. Buat sesuatu tak kira kecil atau besar, buat kerana Allah SWT. InsyaAllah hati kita akan terdidik untuk sentiasa taat setia pada Allah. Menjemunyikan amalan kebajikan. Jangan kau sebaik-baiknya kita tidak boleh, tidak mahu orang melihat kita menyampaikan amal-amal kebaikan kita agar orang kata, oh bagus anak ini, bagusnya ini, nanti dia akan jadi begini-begini. Okay, sebab kesan itu sangat bahaya untuk diri kita. Bimbang perasaan riak itu tadi. Okay, dan yang ketiga, menghindari perasaan hebat dan amalan yang dilakukan. Inilah perkara yang kita takut. Jadi, hendaklah kita bersederhana, berwaspada. Okay, seterusnya kita lihat pula bagaimana Rasulullah sangat bertegas dalam perkara akidah. Rasulullah sangat mempertahankan akidah kepada orang Islam, pada umat-umatnya. Dan ini sangat jelas dalam dalil surah Al-Kafirun. Bila sebut Al-Kafirun, masih kita bayang surah yang pendek ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Yakin ramai di antara kita dah menghafaz surah ini. Apa maksudnya? Jelas nyata ayat-ayat dalam surah Al-Kafirun ini, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah. Jadi, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Jadi, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Yang ini ketegasan dalam ayat-ayat ini pun jelas nyata bahawa tak ada persamaan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Bagaimana kita solat, bagaimana kita beribadah pada Allah, pastinya tidak sama, dan pastinya kita tidak sesekali akan mengikuti ajaran mereka. Jadi sebagai rumusannya, kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah SWT dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Jadi janganlah buat gurauan perkara-perkara begini. Jangan mengusik kawan-kawan ataupun mengata pada kawan-kawan. Apatah lagi kalau kawan bukan Islam, awak tak boleh mengata sebarangan ataupun mengatakan kamu mesti masuk neraka, kamu ni orang kafir. Jangan sesekali membuat kurawan ataupun mengatakan sebegini. Kita jaga diri kita supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.